Dia dah. Okay, okay, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang, salam Ramadan, al-mubarak, Allahu akbar. Selamat bertemu dan berjumpa untuk Wacana Ilmu siri yang ketiga pada tahun 2018 bersama dengan Bahagian Pendidikan Masyarakat. Boleh dengar, maaf. Saya alu-alukan kehadiran kerana ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita akan kongsi pada pagi ini akan memberi sedikit sebanyak kebaikan yang boleh digunakan dalam kehidupan. Alhamdulillah, tajuk yang kita akan kongsi ilmu sebenarnya adalah pembaziran makanan suatu penyakit mental. Ketika pertama kali saya diberi tajuk ini, suatu yang memeranjatkan kerana ada beberapa tafsiran yang lazimnya orang awam akan faham penyakit mental ini adalah orang yang ada masalah berkaitan dengan otak, kan? Okay, sebenarnya saya kena jelaskan perbezaan di antara penyakit mental dengan sakit mental. Sebenarnya itu dua perkara yang berbeza. Penyakit mental berkaitan dengan personality, berkaitan dengan saraf-saraf yang terjadi kelainan, dan kadang-kadang ianya berkait dengan biologi. Tetapi kalau sakit mental, itulah dia yang kita faham itu, iaitu yang melibatkan satu kumpulan yang ada masalah dengan otak. Jadi bermakna dalam perbincangan kita hari ini, kita semua ni ada potensi untuk mengalami penyakit mental. Tetapi kita bukan pesakit mental. Bermakna pesakit mental adalah kategori klinikal. Tetapi penyakit mental ianya tiada kaitan dengan klinikal. Sebab itu kalau tengok dekat sini, kalau penyakit mental ni jelas, iaitu orang yang ada masalah berkaitan dengan penyakit akal. Penyakit akal maksudnya dia mengalami satu keadaan biological yang ekstrim ataupun yang kronik. Maka orang awam katakan dia sebagai gila. Sebenarnya perkataan gila tidak ada dalam sains perubatan. Yang ada adalah masalah kesihatan mental. Okay. Yang kedua, penyakit mental ini ada kaitan dengan ketagihan. Siapa-siapa yang mengambil syabu, contohnya, ia akan bertingkah laku dengan kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang memperlihatkan dia berbeza dari orang normal. Saya ada satu pengalaman kes yang dekat dengan kehidupan saya. Orang yang terlibat dengan syabu ini, dia akan badannya maskulin. Berbeza dengan orang yang mengambil dadah konvensional seperti heroin ataupun yang mengambil dadah jenis morfin ataupun zaman-zaman saya dulu ada ganja. Kan, dia akan kurus kering. Tetapi yang mengambil dadah-dadah yang kemudian ini, yang dipanggil sebagai psikotropik, dadah-dadah jenis ini akan menyebabkan orang kuat makan, kuat tidur. Dan dia sentiasa nak benda-benda yang dia enjoy seperti game. Makan, tidur, game. Maka pertumbuhan dan perkembangan akan berlaku dengan cepat. Jadi jangan terpedaya, orang yang badannya maskulin itu belum tentu lagi memang true blue maskulin. Maksudnya datang daripada proses latihan dia. Kadang-kadang, kena buat ujian lah baru tahu . Kadang-kadang datang daripada pengambilan dadah seperti syabu ataupun jenis-jenis lain yang ada kaitan dengannya. Pengambilan protein tak ada masalah. Tetapi protein dicampur lagi dengan pengambilan suplemen lain yang ada unsur-unsur psikotropik. Jadi saya dapati kes yang saya handle ini di Sabah. Pasien saya ni dekat dengan kehidupan saya. Ambil makan, tidur, makan, tidur. Sehingga apabila anaknya baru dilahirkan pun, dia tak ada perasaan. Perasaan dia bangun, makan, kenyang, tidur, lepas tu main game. Kemudian keluar. Bermakna the sense of belonging, perasaan kepunyaan tidak ada. Perkahwinan yang sedemikian rupa, tentulah tidak ada makna. Kerana apa? Cuma ada yang dalam bentuk luaran. Tetapi dari segi dalamannya, dia sudah pun mati. Sanggupkah kita tidak mengambil sesuatu tindakan ke atas orang yang kita sayangi, kalau ianya suami kita atau isteri kita, untuk dapatkan rawatan? Tak kan? Kita kena buat sesuatu. Kena berkorban. Tetapi kalau kita tak ada ilmu, kita sangka dia normal.
sebab dia makan tidur seperti biasa. Tetapi dengan ilmu yang saya akan terangkan nanti, kita dapat bezakan ciri-ciri kelainan yang ada pada orang yang ada masalah ataupun ada penyakit mental ketagihan. Kalau kita sempat demonstrasi yang paling akhir sekali nanti, dulu saya dah demo sudah, siapa yang pernah hadir dalam sesi saya tunjukkan kan, berdemonstrasi macam mana nak kenal kalau orang ambil dadah. Satu klinikal, punya bawa ujian kencing, ujian darah. Itu kena orang pihak berkuasa. Tak boleh orang sebarang-barang. Tak boleh kita bawa orang yang kita syaki itu terus pergi AADK. Tidak boleh. Dia kena ada laporan dulu, AADK akan buat secara tiba-tiba. Kalau set awal, memang tak akan dapat. Macam ujian kencing saringan kita buat di SB Corp kan. Dia sebenarnya tak boleh reset. Dia datang on the spot dan randomly. Jadi akan dapat detect siapa-siapa yang mengambil dadah. Jadi ini adalah kategori yang kedua, ketagihan. Yang ketiga adalah terencat akal, OKU. Di sekolah sistem kebangsaan kita ini, kita memang ada murid-murid khas kan. Ada cacat pendengaran, itu kategori ini. Sebenarnya mereka ada sindrom penyakit mental. Ingat, bukan sakit mental. Sebab itulah ada yang slow learners. Walaupun anggota dia lengkap, seperti kita punya wakil atlet kita ke Paralimpik itu, Ziad, dapat pingat emas kan. Dia tidak ada masalah fizikal, tetapi ada masalah nerve. Itu dinamakan kelainan upaya saraf. Dia slow learners, lambat sikit belajar, lambat berdikari, tetapi memerlukan latihan dan pelaziman yang berterusan. Dan ada lagi kelainan upaya dalam bentuk yang lain, seperti orang buta. Saya selalu cerita keadaan yang berlaku di sekolah. Apabila kita tengok begini, mereka ni memang ada penyakit mental, maka kena bantu mereka dengan ilmu khas. Sebab itulah guru-guru yang melatih pelajar-pelajar atau murid kurang upaya ini, mereka melalui latihan yang khusus untuk murid cacat penglihatan, cacat pendengaran dan sebagainya. Kalau kita ada anak khas, bersyukurlah. Sebab itu merupakan anak syurga. Satu. Yang kedua, menuntut kita mendapatkan ilmu. Satu mungkin daripada institusi, yang kedua daripada majlis-majlis ilmu seperti inilah. Saya mungkin akan menyumbang dan berkongsi sebahagian kecil yang boleh lagi. Mana tahu ini adalah sesi saya yang terakhir di sini. Maka ambillah yang terbaik daripada saya. Yang keempat, gangguan sahsiah. Ini yang kita nak bincang hari ini. Bermakna daripada empat jenis yang besar, satu daripadanya adalah berkaitan dengan personality. Sebab tu saya kata penyakit mental ada kaitan dengan sikap, ada kaitan dengan saraf, antaranya personality. Personality ni satu benda yang ramai kita dengar penceramah-penceramah motivasi kongsi kan. Saya tidaklah bercakap dari segi motivasi. Saya bercakap daripada daripada aspek sains neuro. Jadi bila kita, ini daripada buku saya sebenarnya, tapi ada satu lagi slide yang saya tak sempat masuk. Ini buku saya, iaitu Komunikasi Interpersonal Ketua dan Pekerja. Dalam buku itu ada raja dan ada panduan kita nak communicate dengan orang yang ada kelainan personality, atau dipanggil juga sebagai disorder personality. Bukan split. Split tu benda yang lain. Kalau split personality, orang yang ada penyakit mental ketagihan tadi tu, dia berbeza tu di rumah dengan di luar. Nampak dia seorang yang profesional. Kena ingat ya, saya ada ahli pemadam. Saya bagi talk untuk mesyuarat tahunan pemadam. Selalu dibuat setiap tahun lah. Ahli politik pun ada ambil dadah. Profesional yang kategori jusa pun ada ambil dadah. Tapi maksudnya kita tak tahu siapa dia. Hanya pemadam yang tahu dan dia sulit. Bermakna dadah ni tiada syarat dan tiada border. Siapa-siapa yang ambil itu ada ada sebabnya. Apabila saya tanya dengan anak saya yang dia ada mengikuti latihan berkenaan dengan dadah ini, dia kata dadah diambil ni untuk meningkatkan sensory, kepekaan. Bila orang ambil dadah, dia lebih sensitif. Bukan sensitif kecil hati, tidak. Dia lebih sensitif. Kalau dia ahli muzik, dia akan lebih peka dengan muzik dan penghayatan muzik itu. Tanpa ada rasa gemetar. Kalau dia seorang ahli sukan, dia akan dapat fokus. Tak ada rasa gemetar, tak ada rasa orang tengok nanti saya rasa hilang perhatian, ataupun letih malam tadi. No. Jadi, the sensoring itu, proses itu, akan meningkatkan kejayaan dia. Jadi kita janganlah ambil dadah yang akan meningkatkan tahap sensory, yang akhirnya dia akan jadi extraordinary. Penglihatan lebih sangat, pendengaran lebih sangat. Akhirnya kita jadi berjaya dan kerjaya, tetapi kita hilangkan kesihatan. Okay, dalam buku ini kalau ada masa, mana tahu sempat saya kongsikan, saya hadiahkanlah. Sebab kita pun
bukannya selalunya dapat hadiah dalam bentuk buku, tapi banyak hadiah dalam bentuk makanan. Okey. Ada tiga kategori pembaziran. Pegawai saya Encik Padi tanya saya semalam, macam nak sebut tu? Tak boleh sebut pun tak apa. Tetapi yang penting, kita nak tahu kategori mana kita berada. Ada pembaziran ni berlakulah bentuk bakluit. Bak. Itu tempat saya belajar di Belanda dulu. Bakluit ni maksudnya lah dia bazir diri dia sendiri. Mungkin, apa nama ni, individu A akan berkata begini, saya tak kacau orang pun. Saya beli kuih 6 jenis di bulan puasa. Kemudian saya makan dan terlebih saya buang. Saya tak kacau orang. Saya hanya beli 5 jenis. Saya buang sikit-sikit bagi setiap satu jenis itu sebab ada yang sedap, ada yang tak sedap. Saya tak kacau orang. Ha, yang ini kategori personaliti mana tu? Ha, dia ni ada masalah penyakit mental yang mana? Okay. Yang kedua adalah subluk. Subluk ini maksudnya apa? Dia membazir kepada orang lain. Dia tak. Contohnya institusi atau organisasi. Buat satu majlis. Bukan individu kan? Kita buat itu untuk satu institusi. Dia bila terlebih, bukan atau individu. Bukan AJK. Maknanya semualah sama-sama. Kan? Terlibat kurang makan ke ataupun terlebih makan ataupun membuang mana yang tak berkenan. Bermana atas institusi ataupun kelompok atau beberapa kumpulan individu. Yang ketiga, jakzuk. Jakzuk ni maksudnya, orang yang dia seorang-seorang dia pun di rumah dia membazir. Ataupun dia di tempat kerja pun dia membazir. Dengan kumpulan dan masyarakat pun dia memang menyumbang pembaziran. Contohnya kalau makan ramai-ramai, dia tak makan benda yang tertentu, dia buang. Mungkin nampak individu, tapi sebenarnya makanan itu untuk kelompok. Yang mana yang berat? Ha, yang kita bincang dalam kajian BPM ni yang nombor tiga lah. Kan BPM buat kajian, BTP buat kajian, SAS. Yang nombor tiga ini yang ada impak besar. Tetapi tidak bermakna yang nombor satu dan nombor dua itu tidak ada impaknya. Cuma itu impak kecil datang daripada orang yang ada penyakit mental kategori neurosis. Kita akan jumpa sekejap lagi. Neurosis ni, dia seronok bila dia buat sebenar itu dan dia rasa tak bersalah. Sebab dia rasa nikmat apabila dia buang makanan yang dia tak suka. Bukan dia suka. Best. Dan kadang-kadang dia bukan hanya seronok saja, dia berbangga lagi. Kenapa? Itu yang makcik jual itu memang tak ngam. Tapi yang saya beli makcik B ngam. Dia ada perbandingan. Tetapi kategori ni masih lagi individu. Kan? Manakala yang subluk ini, dia ni bukan sekadar dia bangga, tetapi dia istiharkan bahawa perbuatan itu biasa saja. Orang lain pun buat juga. Dia bukan sekadar bangga, tetapi dia panggil ekstremis, pelampau. Kenapa tu? Kumpulan kami, persatuan kami buat program buka puasa atau jamuan, tetapi apabila makanan itu ada berlebihan, kami bangga sebab kami dapat bagi dengan orang yang lain, iaitu anak yatim ke, masjid ke, surau, konsep apa tu? Lebihan, betul tak? Yang biasa berlaku yang nombor dua ini adalah lebihan. Pada pendapat tuan-tuan, kita wajarkah bagi yang lebih kepada pihak lain? Ada pendapat kata okey, dia boleh buang kan? Ha, tapi mana yang lebih baik? Kita nak bagi, biar dari awal-awal kita bagi yang bagus-bagus. Kalau lebih, kita nak ambil. Kan? Nombor dua ni seolah-olah tak bersalah. Kita transfer ke pihak lain. Tapi sebenarnya, itu ada penyakit mental. Itu dikatakan sebagai katarsis. Katarsis ni dia tak tahu salah sebab dia pindah ke orang lain. Katarsis ni maksud pemindahan. Tabiat yang membazir, tak kira membazir masa ke atau makanan ke, dia tak akan rasa bersalah sebab dia pindahkan ke orang lain. Saya lambat datang sebab lampu isyarat rosak. Itu katarsis, penyakit mental. Saya lambat datang sebab jam. Itu adalah katarsis. Tetapi kalau dia kata, saya lewat datang sebab kemalangan, itu bukan katarsis. Sebab kemalangan itu benda yang di luar kawalan. Tetapi jam, setiap hari jam. Saya pernah beri nasihat. Saya kata kalau kali pertama saya benarkan. Kalau jam, kita keluar lebih awal. SBCO pun keluarkan panduan kan. Kalau sebab mana yang tak boleh diterima. Jadi orang katarsis ni, kalau lama-lama, dia akan naik ke peringkat yang ketiga. Yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey,
sama ada kita berada di peringkat mana, pembaziran ataupun sikap kita yang melampau. Pembaziran datang daripada term psikologi ataupun neurologi adalah melampau atau ekstrim. Ekstremis agama mungkin kita selalu dengar. Tetapi ekstremis pembaziran, sama ada pembaziran itu makanan, pembaziran masa, pembaziran minda, pembaziran sikap juga adalah ekstremis. Hari ini kita dapat tahu macam mana keputusan Piranaya baru-baru ini datang daripada perang persepsi. Perang persepsi itu adalah ekstremis. Sebab ada yang menggambarkan data-data itu terlalu berlebihan. Ada yang sederhana, ada yang mengancam sentimen, ada yang membangkitkan kemarahan, bahkan ada yang boleh menimbulkan perbalahan. Semua itu adalah ekstremis. Ekstremis dalam bentuk apa? Perang persepsi. Jadi, kenapa benda ini berlaku? Ini dinamakan sebagai the power of censoring. Kita membazir atau tidak, sama ada kita ini di peringkat tadi, individu ke, orang lain ke yang kita libatkan, atau kita ada orang lain, tahap kita ini ada kaitan dengan the power of censoring, iaitu panca indera. Kita ada 5 panca indera. Di mana kita berada? Adakah kita berada di the voice of too little? Ada orang yang dia penglihatan dia, dia tak suka tengok orang, dia tak suka berada dalam kumpulan ramai. Itu maknanya the voice of too little. Kalau the voice too much, dia suka tengok orang, dia suka tengok makanan, dia suka memilih jenis-jenis yang ada, kemudian dia tak gunakan semuanya. Itu the voice of too much. Bermakna orang ni adalah ekstremis. Ekstremis ada kaitan dengan psikosis. Itu adalah penyakit mental yang keempat. Psikosis. Psikosis ni adalah orang yang berterusan, consistently. Kalau neurosis, dia mungkin hanya sesekali. Kalau katarsis, dia mungkin sesekali lampu isyarat rosak. Tetapi kalau psikosis, consistently, jadi tabiat. Orang Kedah kata tabiat, perangai. Orang Sabah bilang malakat. Bila sudah malakat, maknanya dia tak boleh tanggal lagi. Bila dia melekat dalam hati, dia akan terus buat dan terus buat. Dan bukan sekadar dia berbangga, bahkan dia menarik orang supaya sama-sama psikosis dengan dia. Mari kita sama-sama. Kalau makan, mari makan banyak-banyak. Kalau masa, mari kita lepak lama-lama. Kalau ianya adalah dalam bentuk penarik peruntukan, kita full swing peruntukan ini. Bila tiba peringkat apa yang ditegur, barulah penjimatan kena dibuat. Sebelum penjimatan, ada penyakit mental dalam berbelanja itu. Bukan tuan-tuan lah, maksudnya oleh organisasi. Kenapa tu? Kita ada duit. Maknanya tak salah, kita ada duit. Tetapi kebijaksanaan berbelanja itu akan berlaku mengikut adakah orang tu normal atau dia ada penyakit mental. Ingat, penyakit mental kan ada tadi yang rendah, kan? Ada yang hanya neurosis, ada yang cuma katarsis. Tetapi kalau naik berterusan lama-lama, dia akan jadi psiko. Kita tak boleh pertikaikan orang psikosis bila buat keputusan. Bersyukurlah kita kalau hari ini kita cuba jaga 5 panca indera: penglihatan, sentuhan, pendengaran, rasa dan bau. Kalau bulan puasa, mata kita tengok banyak menu. Telinga kita banyak dengar orang cerita. Di sana ada jual apa, di sini jual apa. It's the voice of too much. Kita juga menyentuh, touch. Saya tengok di kafe ada yang booking tu. Datang tengok, saya pun tengok orang yang dah order. Ada kecenderungan nak menyentuh. Tapi ada voice of too much, semua kita nak sentuh. Sentuh ni ada kaitan dengan keinginan, deria. Sama ada kita tak, ini mungkin lembut, ini mungkin kasar. Semakin kita banyak menyentuh, semakin kita akan ada voice of too much. Kita kan ada etika. Tak semua benda kita sentuh. Tengok dah tahu dah, ini macam tak ngam, tak cantik, tak menarik, kan? Tapi semakin kita menyentuh, semakin kita akan tertarik. Itu adalah psychoanalysis punya pendekatan. Okey, kemudian kita juga merasa. Semakin banyak kita merasa, kita akan ada keinginan yang lebih. The voice of too much. Jadi kalau kita cuba kontrol kita punya the power of censoring, pergi ke peringkat mean. Sederhana. The voice of too little tu bukan dia tak mengidu, tapi yang ni pun tak normal, yang di bawah tu. The voice of too little, dia tak ada perasaan nak beli kuih pun. Tak ada perasaan langsung nak sesekali nak lepak, nak enjoy. Lepak itu baik. Yang tak baiknya adalah pengisian lepak. Lepak adalah satu amalan terapi yang saya akan terangkan nanti.
Tetapi lepak akan jadi terbalik impaknya apabila pengisiannya itu dan durasinya, temponya dan kaedahnya dan crowdnya siapa. Okey, sebab itu Islam melarang kita ni lepak di tepi jalan yang utama. So, kenapa itu? Dia buka kepada aib orang yang lalu lalang di depan kita itu. Mungkin masa dulu-dulu kita pernah buat, tapi sekarang dah dewasa ini kita dah jarang buat. Itu juga adalah ekstremis. Itu juga membazir. Ha, membazir kita punya roh. Roh kita banyak dibuang kepada perkara yang tidak sepatutnya. Okey, mudah-mudahan kita ini akan berada di kategori mean. Sederhana di dalam sesuatu perkara itu. Ini otak kita. Tak perlu dengan kefahaman mendalam pun sebenarnya. Cuma saya pernah beritahu dulu masa sesi saya yang pertama dengan SW Corp. Kita ada cerebrum dan cerebellum. Cerebrum ni lah yang 80%. Otak kita yang buat kerja kewangan ke, yang buat kerja berkaitan dengan maintenance ke ni. Bahagian besar ada 85%. Manakala yang cerebrum tu, yang berada di bahagian kiri kanan kita ini, dia digunakan pada masa-masa tertentu. Manakala yang ketiga di bahagian tengkuk kita ni, ini dipanggil medulla oblongata. Medulla oblongata ni bahagian tengkuk kita sampai ke pinggang kita. Jadi segala saraf daripada anggota kita tu akan dibawa mesejnya pergi ke otak. Otak pun hantar mesej balik. Yang membawa kita ekstremis atau kita membuat satu tindakan yang melampau atau tidak, membazir atau tidak, datang daripada otak bahagian cerebrum yang besar ini. Sebab cerebrum ni pula dia akan pecah dua. Ni dia, otak kanan, otak kiri. Yang suka kepada lima pancik indera tadi yang the vibe too much ni datang daripada otak kanan. Yang sebelah right ni, kreatif. Dia tahu bahawa kuih mana yang ataupun juadah mana atau tempat mana ataupun kerja mana yang dia nak beri perhatian yang berlebihan. Itu dia panggil sebagai kreatif, imaginatif, intuitif. Dia tahu tu. Jadi otak kanan kita ni otak yang selalunya saya kata dalam sesi pertama saya dulu, kalau di sini yang hadir dulu, saya kata kalau seorang suami, seorang isteri berbohong, kita boleh tahu dia guna otak kanan. Apabila kita bertanya dengan dia, dia akan bergerak ke arah sebelah kiri. Bermakna otak kanan dia sedang membantu otak dia memproses perkataan apa nak keluar. Saya keluar dengan Zahir. Sebenarnya saya tak keluar dengan Zahir. Saya keluar dengan orang lain. Otak kanan mencipta kreativitinya, maka medulla oblongata yang menyampaikan mesej dan menerima mesej otak tu akan tarik kita ke sini secara anatomi. Bermakna orang itu sedang melakukan self mechanism atau menipu. Ini saya ajar masa buatan ilmu saya yang pertama kan. Kalau yang ada kat sini, itu baru satu bentuk terapi yang saya beritahu. Bermakna kalau dia kerap melihat sebelah kiri, dia adalah ada masalah penyakit mental. Dia membazir tu, bukan makanan. Dia membazir attitude atau personality dia kepada yang tak baik. Kalau dia suami kita, dia anak kita, kita kena bagi terapi. Okay? Tapi kalau ada pertanyaan semasa saya sedang berkongsi ni, boleh terus tanya. Mana tahu nanti benda tu terlepas dan terlupa, hilang dia punya kesegaran dia. Okay, boleh bertanya on the spot. Otak sebelah kiri ni dia analytical. Orang kewangan macam saya, orang ekonomi ni otak kiri banyak. Dia based on data. Sebab itulah dalam perang persepsi semasa pilihan raya, ada orang yang pandai bagi fakta. Sekarang boleh sebut lah kot nama kan, dulu tak boleh sebut. Contohnya Rafizi apa nama dia? Rafizi Ramli. Dia banyak data. Dia boleh bagi data dengan banyak yang analytical. Tetapi ada orang dia boleh bagi data, tetapi kaedah nak menyampaikan data itu tak menarik atau tidak berkesan. Kenapa? Otak kanan belum lagi ada kreativiti dan intuitif. Sebab itulah kita kena guna dua-dua. Data banyak pun, pandai pun kita, tetapi kepandaian kita, data kita mesti disibutkan atau disebarkan dengan kaedah yang berkesan. Jika tak, kita pandai seorang-seorang ataupun kita tak dapat melahirkan orang yang lebih ramai pandai hasil daripada ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan hari ini satu benda baru saya tengok cahaya ni, dapat ilmu baru. Mudah-mudahan tuan-tuan tak terganggu. Saya seorang saja. Okey. Ada tiga
tindak balas dalam otak kita yang menyebabkan kita nak kena penyakit mana tadi. Ada empat tadi kan. Tapi saya akan katakan, kita cuma fokus kepada mana? Kepada sahsiah atau personality. Dan dia ada kategorinya kan. Dia ada kategorinya, sama ada katasis, neurosis, yang kita akan tengok sebelah ni. Tetapi benda tu akan datang, ada kaitan dengan biochemical reaction dalam otak. Tindak balas kimia dalam otak. Otak kita ini, tadi ada cerebrum, cerebellum dan juga medulla oblongata. Tetapi cerebrum yang besar inilah yang ada proses tindak balas kimia yang berpengaruh. Contohnya, kalau kita makan makanan tertentu, ia akan membantu perembesan enzim tertentu akan bertindak balas dan dia akan memberi impact kepada mana-mana keperluan dalam tubuh kita. Mungkin enzim itu berkaitan dengan kita punya fungsi dalam buah pinggang atau fungsi otak dan sebagainya. Sebab tu orang suka makan makanan tambahan yang dikatakan boleh merangsang dan merembes enzim dan hormon, dua benda. Enzim dan hormon akan kawan dua ataupun berkonflik. Kalau berkonflik itu yang tiba-tiba jadi tak berapa tepat tidak balas anatominya, dia jadi letih, itu anatominya, ataupun dia jadi sakit, ataupun dia ada alergik. Itu semua pergaduhan di antara konflik di antara enzim dengan hormon. Daripada mana? Daripada pengambilan makanan yang menyebabkan ada biochemical reaction dalam otak. Kadang-kadang ianya berlaku sesekali saja. Itu dipanggil hypo. Kurang. Sesekali saja kita ni ekstrim. Sesekali saja kita ni membazir. Tetapi pada masalahnya tak. Kita ni ada masa, ada mood dia. Kalau perkara A, kita memang tak begitu terlibat dengan benda-benda yang membazir. Tetapi perangai kita itu yang tak berapa banyak itu juga berlaku bagi perkara-perkara lain yang mungkin orang lain buat, kita pun tak berapa nak ikut sangat. Satu, kita tak buat. Yang kedua, orang lain buat pun kita tak ikut dia. Tak ikut membazir bersama orang lain. Itu dipanggil sebagai hypo. Macam orang yang ada masalah gula lah. Kan, kalau dia hypo, kurang gula. Kurang gula boleh pengsan. Okay? Yang ini kurang dari segi tindak balas enzim dan juga hormon, menyebabkan dia tak kisah pun. Siapa membazir, tak kisah dia. Ataupun apa yang dibuat orang lain, dia tak peduli. Aku dunia aku saja. Esok dia mati pun sorang-sorang. Yang kedua, nimpo. Nimpo ni, dia ni ada kecenderungan dalam otak dia. Dia suka buat tu supaya dia dapat perhatian. Dan dia memang lebih kerap buat dibandingkan dengan hypo. Hypo ni sesekali. Tetapi kalau nimpo, dia kerap buat dan dia suka tarik perhatian orang. Contohnya, ada orang, kalau kita pergi di jalan raya, saya tak ingat di mana saya tengok tu, ada orang suka melukis mural tu. Kan? Di highway pun ada, saya tengok. Kalau keluar, sorry, exit highway kan. Bila dia buat, kita tak tahu. Nampak cantik. Dan dia pun tak kacau orang. Ha, yang ni jenis. Oh, hilang. Ha, yang ini jenis, mana? Nimpo. Benda tu baik, tapi tarik perhatian orang. Cuma, mungkin menggunakan public punya, ataupun kemudian awam, ataupun benda-benda awam yang memerlukan kebenaran. Kan? Ada orang macam ni, dia tak perlulikan undang. Dia cari waktu malam atau waktu yang mana dia boleh buat tanpa menarik perhatian orang masa dia buat. Tapi hasilnya itu dia nak orang beri perhatian. Orang Sabah bilang, ada orang Sabah kat situ. Minta puji. Saya tak tahu dalam bahasa di sini. Minta puji itu maksudnya apa? Dia ni minta orang beri perhatian. Dalam bahasa tasawuf dia panggil sebagai gurun ataupun sum'ah. Sum'ah ni kan dia buat supaya orang puji dia. Tapi bukan dia kata puji aku, tak. Ha, itu style tu riak. Ha, tengok aku buat baik ni, itu lain. Itu pun ekstremis, itu pun penyakit mental dalam agama. Okay? Cuma orang sum'ah ni atau orang gurun ni, dia buat, dia tak beritahu orang. Tapi dia nak orang turun tengok. Contohnya, kalau dalam bab-bab yang lain, bukan membazir makanan. Kalau kita membazir, maafkan saya kalau tak setuju ya. Ini pendapat saya. Ada orang, dia membazir solat. Baik, membazir solat. Ya, ada. Solat sunat lah ni. Kenapa berlaku membazir solat? Sebab, ada orang solat ni, dia buat kerana Allah. Orang tak tengok pun tak apa kan. Dia bangun malam. Ini orang Islam ni. Bangun malam untuk dia bermunajat. Mendekatkan dengan Tuhan. Tetapi, dia harap, dia bangun tu, isteri dia tengok.
ataupun anak dia tengok. Nanti anak dia kata, tengok bapa aku rajin bangun malam. Tanpa dia beritahu, Khairul tengok ah, tengok bapa rajin bangun malam. Tak, itu riak. Beza tu. Kategori penyakit mental ni, penyakit mental ni ada banyak kategori. Yang tu riak kalau dalam dalam agama. Kalau di sini panggil katarsis. Tetapi yang tadi ni dia tak beritahu, tapi sengaja dia buka lampu terang-terang baik supaya memotivasi. Itu adalah antara kategori yang saya kata nimpuk. Itu penyakit mental. Sama dengan makanan. Dalam makanan, kita saja beli makanan banyak-banyak supaya orang tengok kita ini banyak duit. Ataupun kita cita rasa kita ni memang macam-macam. Kita ni tak ada syarat. Apa-apa pun kita boleh makan. Satu. Yang kedua, kita nak juga orang puji untuk apa tu. Kalau kita buang pun, kalau kita apa ni, dia ni banyak duit, tak kisah. Kan? Maknanya, orang nimpo ni orang lebih kerap melakukan pembaziran. Okay. Yang keakhir sekali, sisipo. Sisipo ni malakat sudah. Dari tabiat. Kalau dia tak buat, dia susah hati. Dia tak beli banyak, dia akan ada macam tak selesa. Kalau dia tak lepak sampai satu jam, dia tak boleh hidup. Dan kalau saya kata hari ini, dia tegur anak saya, kalau tak ada handphone, susah hati. Tak apa, betul. Kalau tak ada, kalau tak boleh WhatsApp, susah hati. Dia rasa gelisah. Dia rasa macam satu yang tak tenteram. Orang ni telah berada dalam keadaan sisipu. Sebab kita ni ada masa kita boleh gunakan handphone, ada masa kita boleh rehat sekejap, ada masa kita boleh gunakan balik. Tetapi orang yang sisipu, dia tidak boleh. Hilang handphone atau rosak handphone, dia akan mengalami penderitaan minda dan jiwa. Dah boleh jadi kemurungan. Bila dia berlaku begitu, dia akan di psikosis. Itulah tu. Handphone tak ada, mulalah anggota yang ada, otak kanan kata, baik kau membazir benda lain. Misalnya, mulalah nak pergi shopping, mulalah nak pergi beli barang, mulalah nak melakukan apa-apa perkara yang berbentuk ekstremis. Sebab dia hilang satu instrumen yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sublimation. Kita sublimate kita punya keperluan dalam bentuk instrumen atau teknologi. Okey, tuan-tuan ada di mana? Adakah di hypo sesekali saja? Atau ada di peringkat nimpo kadang-kadang? Nak tahu kena tengoklah sisa makanan kalau makanan. Ataupun tengok pakaian. Sebab pakaian pun boleh menggambarkan kita ni sisipo ke ataupun hypo. Kalau kita kena pakai tali leher, itu etika. Kita kena pakai blazer, itu etika. Dia tak berlebihan . Tapi kalau pergi beli kuih pakai macam ni, itu ada penyakit mental. Itu dipanggil sebagai penyakit mental. Narcissistic dipanggil. Orang yang dia rasa dia bangga dengan kecantikan dia, kesihatan dia, kejawatan dia. Kejawatan dia ataupun kestatusan dia. Takkanlah nak beli barang-barang pocket blazer. Kan? Memang tak salah. Tak salah pun, cuma saya nak beritahu dia kaitan dengan penyakit mental. Itu je. Kalau dia kerap macam tu, dia kerap sisipo tu, dia psikosis. Tak lama tu, dia memerlukan perhatian dan rawatan. Saya beritahu begini sebab ramai menganggap orang yang sisipo dan nimpo itu bukan penyakit. Sebenarnya, contoh yang saya kata yang orang selalu angkat bukan penyakit, sebenarnya penyakit, tapi dia penyakit dalam nimpo terutamanya, orang yang suka basuh tangan. Orang yang kerap basuh tangan, orang normal basuh tangan bila nak makan, atau mungkin lepas makan, ataupun mungkin sesekali terkena kotoran kan. Tapi orang ni tak ada syarat, kerap basuh tangan. Itu adalah sisipo. Maknanya dalam bentuk behavioral. Dia memerlukan rawatan tu. Tapi katanya dia, aku okey. Tak ada darah tinggi, tak ada jantung. Itu biologi. Jantung dia, biologi semua okey. Yang masalahnya bukan jantung. Masalahnya adalah saraf. Maka dia perlu dirujuk kepada pakar sekretari. Ada kaedah rawatan dia, terapi dia. Dalam siri yang masa saya terlibat dulu tu, kita rakamkan. Dulu TV ada rancangan tu. TV 7 terasa ya. Ada rancangan kami tu ya. Macam kita buat terapi secara sebenarnya. Bawa dia sakit ini, pergi duduk ke tempat ramai orang, dia akan gelisah. Tangan dia tu cari benda kotor atau yang boleh menyebabkan dia perlu membasuh tangan. Itu yang ada biokimia kan.
ada biokimia, biochemical reaction di sini. Itu sebab yang tak ada kotor pun dia nak cari benda. Dan dia nak pergi basuh. Jadi kita terapi dia, kita kena bawa dia ke tempat yang kotor sekali. Tengok tahap dia macam mana. Kerapkah dia? Kemudian tempat yang paling bersih. Kemudian tempat yang sederhana. Kita akan nampak tingkah laku dia berbeza. Di mana kita nak terapi dia, kita kena bawa tempat yang dia paling kurang nak pegang benda kotor. Itu apa bersih lah. Ha, itu bentuk behavioral. Kita train tu. Tak malah nak membazir. Kalau mengendahkan denda, itu bukan terapi. Tak apalah. Itu kaedah pelaksanaan undang. Eh. Kalau terapi, ada kaedah je lah. Kita boleh buat supaya nanti dia akan perlahan-lahan daripada sisipo pergi ke nimpo. Daripada nimpo pergi kepada hypo. Tak ada siapa pun yang tak membazir. Kita orang biasa ni. Cuma kita mungkin membazir di peringkat mana? Di peringkat hypo. Tak apa. Saya sendiri pun hypo. Ada masa-masa teringin. Teringin nak makan tapi benda tu sebenarnya tak perlu pun. Tak sedap. Contohnya cucur badak. Orang utara akan makan yang pedas-pedas. Tapi cucur badak di Selangor, ini semuanya inti kelapa yang putih. Benar dapat saya makan tu? Oh, terkeluar sabar pula. Jadi itu dah jadi nimpo. Sesekali saya beli. Tapi kalau saya buat secara berterusan, banyak benda yang saya beli, maka dia boleh jadi satu perangai yang akan pergi kepada nimpo. Maka saya kena terapi lah. Terapinya adalah dengan merendamkan tangan dalam air garam. Bukan tangan tu yang salah, eh? Tak. Ini saraf sebenarnya, berkaitan dengan saraf. Eh? Bukan berkaitan tangan ni jahat, baik, tidak. Saraf kita ada di kaki, ada di tangan, ada di belakang dan ada di seluruh anggota kita. Untuk bagai ni, tangan kiri lah. Sebenarnya, ada kaitan dengan otak sebelah kanan. Dia terapi untuk membolehkan dermatological reaction berlaku. Dia menjerak ke dalam kulit dan dia akan beri isyarat kepada otak. Otak akan dapat message untuk membolehkan pembetulan dibuat ke atas enzyme dan hormon otak kita itu. Nah, ini agak teknikal lah. Okey. Nanti ingatkan saya lah. Jadi ada orang mempunyai kecerdasan-kecerdasan yang berbeza. Saya tak bagi detail yang ini. Cuma saya nak terangkan bahawa otak kita yang cerebrum tadi itu kadang-kadang dia mendorong kita melakukan satu benda yang dikatakan pembayaran itu datang daripada perbezaan latar belakang kita. Ada orang dia ada kecerdasan muzik. Maka dia tak peduli pun tentang apa-apa yang bukan muzik. Maka dia mungkin membazir dalam panggilan dia saja. Membazir tentang minat dalam muzik. Kita tak tahu apa bentuk pembaziran muzik lah. Kan? Kemudian ada orang yang dia interpersonal, suka cakap. Banyak membazir dari segi percakapan yang sia-sia. Bukan membazir makanan. Makanan pun dia nak beli sampai diri dia sangat lama. Orang yang deal lama dengan penjual, orang yang ada penyakit mental juga. Walaupun dia tak ada kecerdasan interpersonal. Pesyarah saya, Dr. Abang Ahmad Ridwan, dia pakar bahagian neuro. Saya di bawah dia. Dia deal dengan orang jual durian, akhirnya orang tu bagi free. Saya pun tak boleh nak dapat pick up. Kemahiran interpersonal dia, itu adalah dianggap sebagai ekstrim lah. Akhirnya orang tu bagi dengan dia saja, tak jual dah. Orang Sarawak tu. Pencin sudah dia. Ha. Itu contoh interpersonal. Tapi janganlah kita buat begitu. Asal dia tak niat begitu. Tapi kerana impak daripada interpersonal skill dia itu, saraf orang tu dapat menyerap satu benda yang ekstrim sangat-sangat. Ekstrim maksudnya kesian dengan orang ni, pakcik ni. Pakcik bicara dia bantau macam bagi dia yang free. Sama aja dengan cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang kita ungkapkannya itu dengan kemahiran yang datang dari saraf interpersonal itu, kecerdasan interpersonal. Budak-budak itu betul lah tu. Maka datanglah kasih sayang. Tetapi kalau terlebih banyak cakap, kasih sayang tu kena direnung balik. Kan? Orang tu mungkin penyakit mental. Jangan lebih. The vice of too much. Terlebih banyak cakap pun tak boleh. Tak cakap diam pun tak boleh. Tu penyakit mental juga. Mesti pergi yang di tengah. Otak kita ni ada penghubung, neurotransmitter. Kalau putus yang tu, orang kena kata putus wire. Adik saya yang bongsu nombor 8 selalu bergurau dengan anak saudara saya nama A. A, hang ni wire putus. Maknanya ni yang putus tu, transmitter tu putus. Maknanya saraf-saraf dia tak boleh memberi isyarat yang tepat. Dia mungkin level budak-budak, dia tak ambil hati. Tapi kalau orang dewasa cakap begitu, tak sesuai lah kan, adab.
Cuma nak beritahu, transmitter ini menghubungkan di antara saraf-saraf kita yang banyak itu dengan kita punya otak yang akan membuat keputusan. Saya tak akan ceritakan semua itu, apa dopamin, apa serotonin, apa serotonin, adrenalin dan GABA. Sebab semua ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan personality kita. Kalau saya cuma nak katakan begini, dopamin ada kaitan dengan gangguan pergerakan, paranoid. Ada orang yang dia menggunakan anggota dia untuk melakukan pembaziran, pembaziran fizikal ataupun pembaziran mental. Contohnya apa? Terlalu serius sangat tentang sesuatu benda, teliti, rigid, itu paranoid. Itu dia ada transmitter yang bagian dopamin dia itu dia kurang. Bila kurang, dia akan terlalu rigid. Orang kata too rigid. Rigid actually very good, tapi too rigid itu akan jadi penyakit mental. Dopamin dia kurang. Maka sebab itulah orang yang pergi jumpa sekretari, dia akan bagi ubat based on yang mana yang kurang supaya dia top up balik. Tapi kalau lebih pun tak boleh. Dopamin terlebih, dia bukan sekadar too rigid, tapi dia akan menghukum orang yang tak too rigid seperti dia. Macam kewangan kan? Kewangan kena rigid. Tengok satu, satu, satu. Kalau ada apa-apa yang tak tak tally, maka hantar balik. BPM sila betulkan. Contohlah kalau BPM. Rigid, okey. Tapi kalau too rigid, dia bagi balik kepada BPM. Lepas tu, dia pula, apa nama ni, agresif. Ha, itu tak boleh lah. Setakat ini tak berlaku lagi lah. Kan? Hanya sekadar bagi pulangkan balik. Ha, kita buat pembetulan, hantar balik. Ha, itu rigid. Rigid actually very good. Okey. Jadi kita akan mengalami gangguan pergerakan. Orang yang ada paranoid, pergerakannya itu dia tak begitu original. Contoh, tuan-tuan perasan tak? Bila kita tengok orang, kita tahu kan, ada orang jalan dia macam ni. Sebenarnya macam tak ada masalah, tapi adakah kita jalan macam tu? Kita jalan relax, pusing sana kadang kan? Kita nature, itu paranoid. Dia ada dunia dia. Sama ada dia itu ada masalah penyakit mental, jenis sakit mental tadi yang kita bincang, yang klinikal tu, jenis mana yang dia bergantung dengan ubat. Okay. Ada orang dia bukan sakit mental tu, dia penyakit mental pun dia ada. Dia jalan macam kosong je. Itu dia panggil sebagai mindless. Ya, dia bukan clinical case, tapi dia jenis yang penyakit mental saja, yang mungkin katarsis. Sambil jalan dia, orang beri salam pun dia tak nampak. Bila dia jumpa balik, tadi yang jumpa aku tadi kan? Oh, iya kah? Dia panggil mindless. Kita bawa kereta adalah ciri-ciri mindless. Adakah kita berfikir begini? Otak kata, okey, pegang steering, lepas tu masuk gear, tak kan? Terus kita bawa. Itu dia panggil mindless. Tapi itu normal. Bawa kereta mindless yang normal. Okey. Dah sekian. Macam oh, saya kah? Kalau kita kurang serotonin, akan berlakunya kemurungan. Orang yang shopping dan membazir tak kira pakaian, makanan atau masa, kadang-kadang datang daripada depression, kemurungan. Sebab tu saya kata, membazir ada Al-Quran, perbuatan syaitan. Semua syaitan, tak ada yang baik. Tak ada syaitan baik. Jadi dari segi agama pun dah tak bagus. Syaitan tu adalah satu ikon menerangkan bahawa itu adalah membazir. Itu adalah ekstrim. Jadi kalau kita kurang serotonin, kita akan rasa murung. Murung ni bukan sedih, tapi kita ni ada masa kita tak boleh berada dalam keadaan yang membuat keputusan yang baik. Sebab kita ni rasa mudah putus asa, kadang-kadang mudah rasa letih. Keletihan itu menyebabkan kita hilang pertimbangan dalam membuat keputusan. Itu ada kaitan dengan kekurangan serotonin. Manakala sindrom adrenalin ini adalah sindrom yang lawan atau lari dari stres. Kita cuba lari dari stres, maka kita buat benda lain sebagai ganti. Sebagai contoh, isap rokok. Mohon maaf, siapa yang isap rokok itu adalah contoh orang yang ada kekurangan no adrenalin. Sebab dia cuba alihkan apa-apa yang stres. Mungkin dia stres buat kerja, stres penat, terjadi ilham, terdapat ilham, dia isap rokok. Isap rokok adalah sindrom
penyakit mental yang datang daripada kekurangan noradrenalin. Kalau dia dapat alihkan kepada yang lain, ha, itu mungkin perlahan dia dapat berhenti merokok. Yang keempat adalah GABA, gamma amino butyric acid, iaitu orang yang komunikasi tak boleh terkawal. Ini juga mendorong perbuatan membazir ataupun tindakan dan pemikiran membazir. Contohnya, kita ada kategori anak-anak ataupun murid khas dipanggil sebagai hyperaktif. Hyperaktif, dia punya komunikasi tak terkawal, dia tak boleh fokus. Dia akan banyak bergerak. Kalau cakap dengan dia, apa Sulaiman, dengan baik-baik ya, tak berkesan. Dia kena pegang dia, dia berhenti dulu, dia baru cakap. Dan nak cakap pun kena pegang dagu dia, tengok muka dia. Atau pegang bau dia, tengok muka dia. Itu orang yang kekurangan apa? Kadang-kadang datang daripada asal, iaitu daripada kelahiran lagi kan. Tapi kalau yang bukan datang daripada kelahiran, itu yang memerlukan rawatan. Dia kata nanti membazir itu bukan hanya membazir makanan, membazir kasih sayang dan cinta. Kenapa tu? Orang yang kemurungan atau orang yang mengalami komunikasi tak kawal ni, dia tidak mampu untuk menjadi seorang yang matang dan dewasa dan membuat keputusan-keputusan yang ada cause and effect yang baik. Sebab itulah kita ditemukan jodoh oleh Allah ni, Tuhan ini. Biasanya seorang banyak cakap, seorang kurang cakap. Kalau dua-dua banyak cakap, dua-dua mengalami sindrom GABA. Kan? Biasanya seorang dengan seorang yang lagi tu dia berlawanan. Kalau dua-dua pendiam, boom, masalah. Dua-dua banyak cakap, masalah, penyakit mental. Biasa seorang banyak cakap, seorang tu kurang nak cakap dan saling melengkapi. Cuba renungkan suami dan isteri, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dua-dua banyak cakap, maka kena terapi lah. Tak semestinya dua-dua tu tak baik, tapi kena terapi. Okey, ini penyakit mental yang saya terangkan di awal tadi, iaitu ada penyakit mental klinikal yang memerlukan rawatan khusus. Kalau di Semenanjung ni dipanggil Tanjung Rambutan. Kalau di Sabah, di Bukit Padang. Kalau di Sarawak, Batu Tujuh. Atau dipanggil Kota Sentosa. Tiga-tiga tempat ni adalah tempat saya berinteraksi dengan pihak yang memerlukan consultation. Kalau penyakit klinikal, dia memerlukan ubat. Itu bukan area yang kita bincang hari ini. Itu klinikal. Yang kedua adalah behavioral. Behavioral ni yang saya sebut tadi, yang ada katasis, yang ada neurosis, yang ada psikosis. Nampak secara fizikal kan? Kalau buang sampah, buang makanan, membazir masa, boleh nampak. Itu behavioral. Maknanya akal itu ada tapi kurang akal sikit. Kurang akal sebab apa? The vibe of too little, bahagian cerebrum dia itu. Yang ketiga, psychological. Yang ini yang kita terlibat lebih banyak, iaitu yang berkaitan dengan tingkah laku atau personality. Okey. Sekarang ni pembaziran, mungkin raja saya ni yang saya ambil, saya tak sempat modify, yang dibawa oleh saya lebih cantik. Pembaziran ada tahap rendah, sedang dan tinggi. Penyakit mental mana yang menyumbang kepada tahap mana? Contohnya, kalau katarsis dengan neurosis, dia menyumbang kepada yang rendah. Katarsis, contohnya, dia beli banyak kuih, tetapi saya sebut tadi, untuk dia sorang-sorang. Dan kalau dia tak habis pun, tak menyusahkan orang. Dia cuma menyusahkan diri sendiri. Okay? Kalau dalam bentuk neurosis pun sama, sederhana. Dia bangga, dia seronok. Dia beli banyak, walaupun tak makan habis. Dia bangga lagi. Okay, katarsis tak ada kebanggaan. Neurosis ada kebanggaan dia. Tahap dia rendah. Diosorosis adalah tahap sederhana. Diosorosis ni, pembaziran berlaku tak kira makanan, masa atau tindakan dan pemikiran. Ia berlaku kerap kali, tetapi dia tidaklah sampai ke peringkat psikosis yang jadi tabiat yang berterusan. Ada masa-masa dia. Mungkin pada masa tengah peak season, bulan mengambang, maka datanglah dia punya neurosis. Datanglah keinginan nak shopping. Adakah datang tarikh gaji semalam kita neurosis? Tidak.
itu tak ada kaitan. Itu administration. Kalau orang dio terus ini gaji ke tak gaji ke, tengah dalam keadaan yang kurang ke lebih duit ke, memang dia kerap kali. Kadang-kadang dia hanya pergi shopping, membazir masa. Dia hanya window shopping, sorry. Membazir masa. Membazir masa sebenarnya attack kepada penyakit mental. Sebab itulah kalau kita nak window shopping, pastikan kita akhirnya akan membeli. Kalau window shopping di ujungnya tidak membeli, mungkin tak tangguh esok lagi. Maknanya dia kategori itulah. Kategori diosterosis. Dia nak kalau boleh 5-6 kali, 5-6 hari baru beli. Nampak baik segi quality assurance. Tetapi in term of personality, orang ini ada penyakit mental, kategorinya adalah diosterosis. Sebab banyak benda kehilangan lain. Masa, tenaga, fokus hilang. Dan yang ketiga, psikosis. Yang ini yang akan menyumbang kepada pembaziran yang tinggi. Psikosis bukan sekadar dia menyusahkan diri ataupun dia melibatkan dia seorang, pihak lain, bangga, bahkan lebih dari itu adalah dia akan tarik orang. Tarik orang sama-sama. Mari sama-sama dengan saya. Okay? Bukan kata mari yang bazir. Tak. Mari ajuan sekali. Saya beli banyak ni. Ataupun mari kita beli sama-sama. Kuih ni sedap. Ataupun ni time lepak yang paling ngam. Itu membazir masa. Ataupun membazir alasan. Ataupun membazir kerja. Ada kerja yang sama boleh dibuat dalam masa yang tertentu. Tetapi kita membazir. Kita spend berlebihan. Itu ada masalah kesihatan mental. Okey. Oh, ada nak pernah rupanya. Oh, wah. Itulah dia, tak apa. Okey. Ini yang tadi sebut neurosis ada kaitan dengan depression, anxiety. Adakah pernah dengar anxiety? Anxiety ni bimbang. Dalam bahasa Inggeris, maknanya bimbang. Dalam bidang sains neuro, anxiety ni bukan bimbang yang biasa. Bimbang yang berlebihan. Itu dia panggil extremis tadi kan, the vibe of too much. Sensor dia tu terlalu lebih sangat bimbang. Nak sign pun, nak tulis pun, nak buat keputusan pun, terlalu. Ya. Yeah. Kanak-kanak berumur berapa? Dia ada fasa umurnya. Kalau 10 tahun dia masih dalam peringkat pertumbuhan dan perkembangan. Kita tak boleh kategorikan dia sebagai penyakit mental. Sebab kita ada fasa eh. Kita ada fasa dia kosong umur misalnya. Dia umur 10 tahun tapi okay. Dia berkelakuan macam kanak-kanak yang lebih rendah daripada itu. Itu ciri yang saya tunjuk tadi tu yang dalam saya kata ada penyakit mental. Yang ada pecah anak perang tadi kan, yang nombor 2 itu yang kurang kelainan upaya, sorry ya. Kan dia ada masalah berkaitan dengan behavioral. Saya buat tadi anak perang kan, behavioral tadi. Dia ada tingkat laku itu ada kaitan dengan dia punya otak. Bermakna dia ada kekurangan, kelainan dari segi otak. Maknanya fungsi otak tu ada kekurangan. Tetapi saya tak kata dia penyakit mental dulu sebab dia kena didiagnosiskan dulu. Tapi ciri-ciri ke arah itu adalah kalau dia punya kemahiran dia, pemikiran dia, cara dipanggil apa tu, dipanggil psikomotor, psikomotor pergerakan dia itu menyamai dengan umur yang lebih rendah. Dia ada ciri-ciri ke arah itu tapi memerlukan pengesahan. Okey. Kalau betul begitu baik pergi jumpa dengan sekretari untuk dia buat penilaian. Kalau sudah tahu senang kita boleh dapatkan rawatan terapi lebih awal. Kan dia akan bagi terapi yang bukan ubat dan juga terapi dalam bentuk ubat kemudian peringkat berkat tentu ya. Untuk kanak-kanak dia tak bagi ubat. Dia akan bagi terapi. Contohnya berenang. Berenang terapi. Ya. Kan. Sebenarnya ada psikomotor terapi yang dibuat kalau untuk macam itulah. Naik kuda. Sebab tu sekolah-sekolah khas mereka ada begitu. Dulu saya kata kenapa nak bawa pergi sampai ke naik kapal perang di Sabah di Sepanggar. Sebab di kapal perang tu bila masuk situ sesuai dengan kategori kanak-kanak cacat pendengaran dan penglihatan. Itu lain eh. Okey. Yang tadi itu kategori lain. Sebab dia akan merangsang drill tadi yang the power of sensing itu. Supaya sensing itu akan dapat di regenerate-kan. Ikut laras dia. Bukan sekaligus. Itu terapi. Jadi saya nasihatkan lebih baik buat penilaian dengan membuat appointment lah. Biasa kena jumpa doktor biasa dulu. Beritahu dan dia akan buat surat untuk jumpa dengan sekretari. Biar sekretari yang buat lain. Kita mungkin tak tepat. Kita rasa-rasa saja kan. Kan. Lepas tu saya pun tak ada bagi apa-apa advice yang lebih. Saya cuma kata jumpa doktor dulu. Kalau sudah tahu esok, doktor pun dah bagi, kita nak bincang no problem. Kan? Nilai tambah tu saya boleh bagi. Tapi mesti dapat pengesahan ni.
Sama lah kan, kita tak boleh ambil ubat sebarang tanpa didiagnose dulu. Begitu juga dengan yang penyakit mental. Penyakit mental pun kena didiagnose dulu. Sakit biological pun kena didiagnose dulu. Tak boleh makan ubat darah tinggi dengan tiba-tiba kita rasa BP kita naik. Kita rasa sebab kita cek, oh BP kita 140. Masa tu, kena 3 hari, berturut-turut. Baru kita dapat jumpa dengan doktor untuk dapatkan pengesahan. Dia kata mungkin kita buat kesilapan lah. Ya? Yeah? InsyaAllah. Terima kasih. Ini adalah katarsis. Katarsis sebenarnya nampak macam dia itu okey. Dia membazir, dia bangga, dia tarik orang sama-sama membazir. Tapi bila dia seorang-seorang, dia ada masalah. Dia ada kekuatan dari segi fizikal apabila dia berada dalam kerap. Dia tarik orang sama-sama kan? Kan dia sebut tadi, dalam kategori katarsis ini, lebih kurang sama dengan psikosis. Dia tarik ramai orang. Sorry, maaf, ini bukan katarsis. Ini adalah psikosis. Psikosis maksudnya level yang dah malakat tadi tu. Dia bangga dan dia rasa ramai orang ikut habit dia itu satu benchmark kejayaan, kualiti dia. Tetapi bila dia seorang-seorang, ini dia. Jadi orang katarsis, psikosis, orang yang memerlukan rawatan dan perhatian. Adakah kita kadang-kadang kita balik ke rumah lepas kita lakukan satu benda yang berlebihan ataupun membazir? Ingat, bukan makanan saja. Adakah kita pernah rasa bersalah? Atau pernah kita rasa, kenapalah aku macam ni? Kalau tak ada, syukurlah. Takkan ni saya rasa tak sempat rasa macam tu. Tak ada apa tu, lebih sikit je. Maknanya masih di peringkat nimpo ataupun tadi. Hypo. Kan? Yang baru peringkat rendah ataupun peringkat sederhana. Mudah-mudahan tak ada. Tapi kalau ada yang sampai menangis, menyesal betul saya buang. Kenapalah saya buang? Ha, itu orang yang psikosis. Bila dia seorang-seorang, bukan ketika dalam kelompok. Ha, jadi kita kena kesian. Kadang-kadang ada sindrom begini berlaku dalam kalangan masyarakat. Apabila dia tinggal bersorangan, dia melalui kemurungan lama-lama sampai ke peringkat psikosis. Meninggal dunia pun seorang-seorang. Jadi tak siapa yang boleh membantu dia dari segi terapi ataupun hidup bersama dengan dia. Kadang-kadang yang ini berlaku ke atas pasangan yang telah kehilangan pasangannya, yang telah pun berumur, banyak begitu. Jadi semakin naik umur kita ni, semakin kita mengalami kekurangan-kekurangan yang saya nyatakan tadi tu, termasuk GABA-nya, serotoninnya, dan risiko untuk mengalami penyakit mental ataupun penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental itu adalah tinggi. Sebab itu kanak-kanak risikonya kecil, kecuali jenis yang berkaitan dengan behavioral lah. Behavioral ni terdengar tak dengar, mata tak nampak, buta, ataupun hyperactive, ataupun autisma. Itu semua adalah kategori-kategori yang terlibat. Semua pembaziran adalah datang daripada sifat atau perangai gurur. Apa dia gurur? Gurur itu adalah tipu daya. Kita tengok iklan, kita teringin nak membeli, itu adalah gurur. Sebab akan diikuti dengan pembaziran. Bila kita ada futur, kelemahan. Kelemahan apa? Kita ini mudah kesian, mudah apa? Terpesona. Mudah terpengaruh. Itu futur. Itu term dalam tasawuf. Tetapi dalam bahasa Inggeris pun dia pakai tu. Sebab tak ada istilah yang nak macam durian lah. Bisa tak durian juga kan? Macam tu ya. Maknanya futur dan gurur ni dua kawan baik yang menyumbang kepada satu keadaan. Kita ni akan melakukan satu tindakan dalam bentuk yang kita akan buat kesilapan atau kita akan buat pembaziran atau pemikiran kita ini hilang. Saya ulang lagi sekali. Gurur ini selalu berlaku oleh iklan. Iklan yang berlaku dalam bentuk maya atau dalam bentuk hidup-hidup. Iklan berlaku dalam bentuk paparan kuih-kuih yang dihidangkan. Itu juga iklan, to marketing. Ataupun warna makanan, warna pakaian. Itu adalah iklan juga. Itu juga mendorong kita gurur, terperdaya. Ataupun istilahnya adalah tipu daya. Tipu daya berkawan baik dengan futur. Datang kelemahan kepada mudah pesona. Saya selalu tegur keluarga saya, jangan terus kita ini mudah kata sesuatu itu A plus atau A sebelum kita menyiasat atau tabayyun. Kadang-kadang mungkin dia A, rupanya A dia macam nimpo tadi, kadang-kadang je.
time ini dia merajam tu. Tapi sampai bulan 9 dia lain sudah perangai dia. Sebab dapat benda prestasi. Lain sudah perangai dia. Maknanya kita tak boleh terus buat kejustifikasi dengan cepat. Jika tak, kita juga ada penyakit mental. Saya ada penyakit mental, mungkin itu adalah hypo lah sesekali, silap. Ataupun limpo kadang-kadang. Yang inilah yang saya sebut, BSM tahulah ini. Kita tak boleh bagi markah lebih 95. Kalau tidak ada sumbangan di peringkat negeri, daerah, daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa dalam apa-apa perkara. Atau menerima anugerah di peringkat daerah atau di peringkat negeri, peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Itu adalah antara panduan 95 and above. Maknanya 95, 96, 97. Walaupun kita cemerlang, tapi cemerlang kita ini ada border 0.5. The rest 0.5 itu ada yang luar biasa, yang istimewa. Sebab tu saya kata tadi, kalau saya ini futur, saya mudah pesona, bagus. Saya juga telah melakukan pembaziran. Bukan pembaziran makanan, tapi pembaziran pemikiran. Saya telah pun diperdayakan, saya juga mengalami gurun. Sebab itulah saya ini susah sedikit untuk cepat membuat satu keputusan. Lambat sikit. Tapi kalau lambat tu pula memudaratkan balik. Itulah ada kelemahannya juga di sana. Cuma kena ditegur, kita kena positif. Kan? Sebab membazir ni memerlukan teguran, membazir masa. Okay? Jadi agama pun larang, jangan paling muka. Paling muka itu contoh. Kalau orang kata, cukuplah tu beli. Guru kata, tak apa, okey ni. Hang kisah apa, aku nak beli. Guru yang mendorong. Sedangkan Allah kata, jangan paling muka. Yang ini kita jangan buat lah. Sebab bukan paling muka ni hanya kerana agama Islam, tidak. Etikanya, dari segi etikanya, kita ni tak boleh paling muka dengan sesuatu pihak atau sesuatu keadaan. Walaupun kita benci ya Allah dengan A, tetapi in term of kerja, tetap jangan paling muka. Pasal bukan kita tak buat. Bukan tak buat tu boleh. Maksudnya, menghiburkan hati kemarahan kita itu kepada dia, paling kita sebenarnya tak kumawa ni. Itu adalah mesej tersirat. Bukan nak bermusuh. Kalau musuh tu kita tak komen lah. Okay? Dan janganlah berjalan di komen dengan angkuh. Sebab itu kategori orang yang demikian ini, confirm dia ada sifat ekstremis, dia ada psikosis. Siapa yang ada futur dan gurur, pasti dia psikosis. Bukan makanan saja dia membazir. Hampir kesemua juzuk hidupnya itu. Juzuk sosialnya berinteraksi dengan orang. Juzuk masa lapangnya. Juzuk kerjanya. Komponen maksudnya. Juzuk itu, dia akan membazir. Dan orang ini tak boleh jadi orang yang setia dalam hidup. Kalau kita nak jadikan kawan baik, kita kena terapi dia ataupun kita kena membantu dia. Jika tak, dia mungkin akan menyebabkan kita terjatuh dalam kebinasaan ataupun kecuaian yang membawa kepada ekstremis. Ingat, ekstremis untuk hari ini saya sebut banyak kali adalah berkaitan dengan pembaziran. Semua pembaziran adalah ekstremis. Datang daripada orang yang melampau. Orang yang melampau itu datang daripada perbuatan syaitan. Syaitan tak ada yang baik. Jadi mana-mana yang berkaitan dengan melampau, membazir itu syaitan, maknanya itu benda yang ekstremis yang tak baik. Tak ada kita boleh berkawan dengan ekstremis bentuk syaitan itu. Pangkatnya pun macam-macam. Ini pembaziran yang kita lihat di bulan puasa dan tak bulan puasa pun. Membuang nasi ke dalam tong sampah 2 saat saja. Tapi untuk menghasilkannya, yang ini kita semua selalu dengar kan? Dalam pemasaran berkaitan dengan SAS dan sebagainya. Menghasilkan 1 kilogram beras memerlukan 100 hari dan 1,000 liter air. Tapi nak buang tak sampai 2 saat. Orang limpo buang yang kadang-kadang tu dia tak rasa apa. Orang sisi pun lagi tak rasa apa, bangga. Tapi kalau orang yang di peringkat pertama, hypo, itu lain. Aku buang juga walaupun dia ni. Tapi nak beritahu kat sini, sama ada 2 saat ke 5 saat ke, datang daripada the voice of too much yang senyum tadi tu. Sama ada tu orang hypo, orang nimpo atau orang sisi pun akan mempengaruhi. Ada orang sengaja 10 minit nak tayang ke orang buang. Itu orang apa tu? Sisipo. Dia bangga lah pula tu. Bukan dia kata aku bangga. Tak. Saja tunjuk lah. Buang nasi biryani ataupun nasi ayam apa lagi yang special. Ini orang sisipo.
Bermakna kita dapat kena pasti dalam kalangan kita ini siapa si sipu. Setakat ni saya tak tengok ada si sipu lah di dalam bangunan kita. Tetapi saya ditegur kerana ada putung rokok. BPM ditegur kerana ada putung rokok di parking bawah sana. Kebetulan putung rokok itu ada 3 putung rokok. Saya balik sebelah Jumaat dengan Tuan Jumaat dia. Betul-betul dekat pintu satu dekat tepi kereta dia. Satu dekat pintu keluar. Dua tu dekat parking Tuan Jumaat dia. Jadi mungkin orang akan kata, ah ni aja berasa rokok ni. Itu persepsi kan. Tetapi BPM ditegur. Apakah usaha BPM telah buat untuk meningkatkan kesedaran supaya orang tak hisap rokok dan buang rokok di situ? Termenung saya sebab bukan semua BPM handle. Kita handle kesedaran dan awareness yang kesedaran ini as a whole community, komuniti pendidikan, kediaman, PPR misalnya, institusi, pejabat kerajaan. Tetapi di S berikut, kita sedang jalankan kesedaran itu. Maknanya kita kena ada contoh teladan yang baik, suri teladan yang baik di sini, barulah di sana, di luar tu orang pun akan lihat, ya, teli lah antara kita dengan di luar sana. Tetapi bukan tanggung BPM seorang. Sebenarnya, hisap rokok itu bukan orang BPM. Dan nak menegur pun bukan seorang BPM. Semua kita ini kena ada kesedaran untuk memberi teguran ataupun menasihati. Kan? Barulah ia bergerak ke arah contribution. Sebab BPM berlandaskan dua. Awareness, kesedaran dan contribution. Contribution maksudnya semua sama-sama lah. Dalam BSB Code pun sama. Di luar contribution dengan community. Tanpa dua ini, satu je. Awareness saja. Marilah jangan hisap rokok. Marilah jaga kebersihan. Macam amal makruf lah. Tapi naik muka nak larang orang, tak ada penglibatan bersama. Tak boleh kan? Tak berkesan. Misi dia dua. Amal makruf, naik muka. Awareness, contribution. Jadi siapa yang lihat, tak berani tegur, ambil gambar, hantar dengan kita, kita akan pergi menegurnya. Kalau boleh tegur, tegurlah. Tapi ingat, bila tegur itu apa dia? Itu orang yang tak ada masalah kesihatan mental. Dia sihat, normal, dia cuma ada nimpo. Maaf, dia ada cuma hypo. Sesekali dia lah. Dia cuma sesekali dia yang dia ada alasan tak mau tegur. Okey. 3,000 tan makanan masih boleh dimakan dan tak perlu dibuang. Ini berlaku. 1.3 bilion tan makanan dibuang di seluruh dunia setiap tahun. 15,000 tan sisa makanan dibuang setiap hari di Malaysia. Setiap hari. Rakyat Malaysia membazir makanan 8 juta kilogram sehari. Orang kata, dia api ya. Saya nak beritahu yang saya tunjuk ini, yang pegawai saya tunjuk ini. Ini adalah sindrom. Sindrom ini akan membawa kepada penyakit mental. Maknanya ramai rakyat Malaysia sakit mental. Maaf, penyakit mental. Kebetulan ya. Ramai rakyat Malaysia ini mengalami penyakit mental. Kenapa? Ini bukti dia. Cuma tak tahu kategori mana. Mungkin yang 3,000 tan, 1.3 bilion datang daripada kategori nimpo. Atau datang daripada sisipo. Saya tak fikir sisipo tu ada di Malaysia. Yang ada nimpo biasanya. Yang kadang-kadang, tapi dah ramai orang kadang-kadang. Jadi, ramai. Ini mercut, tak saya komen. Apa kaedah menanganinya? Saya namakan sebagai kaedah ilmu. Bila ilmu bermaksud ada ilmu nakli. Ilmu nakli ni maksudnya ilmu kerohanian ataupun kalau kita bincang etika. Maka kenalah. Saya guna perkataan infak. Saya tak sempat nak tambah yang perkataan satu lagi. Infak itu maksudnya apa dia? Sedekah. Memberi kepada pihak yang lain. Bila kita nak sedekah, maka kita akan cenderung untuk membeli walaupun lebih. Tapi nak bagi dengan orang. Maka dia tak akan jadi pembaziran. Yang kedua adalah akli. Akli ini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sosiologi. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita dan disiplin hidup dan kerja kita. Itu ilmu akli. Contohnya charity. Charity kebajikan. Kita bagi anak yatim. Kita buat majlis dan juga sumbangan kepada pihak-pihak yang terlibat seperti ASNAP dan sebagainya. Maka kita akan lebih insaf nak buat pembaziran itu. Kita akan terhalang oleh kesedihan dan simpati kepada golongan
yang kita buat charity itu. Yang ketiga adalah ijtihadi, maksudnya ilmu yang berkaitan dengan kesepakatan antara ilmu agama pun ada, pandangan dia tak halang, dan ilmu yang bentuk akli, itu maksudnya ilmu-ilmu sains yang dikombinasikan, itu dinamakan sebagai terapi. Untuk nombor satu, ramai orang buat, tak perlu saya ulas. Mereka berusaha ke arah mengurangkan risiko penyakit mental bila membuat sedekah. Mereka juga mengurangkan risiko otak mereka mengalami kekurangan serotonin apabila mereka charity. Dan yang nombor tiga ini yang melibatkan disiplin ilmu. Zakat, sedekah, semua impak tu. Memberilah. Charity, kita work for love and for human. Kemanusiaan. And humanity. Maksudnya, human and humanity. Sesekali, kita menyumbanglah kepada masyarakat. Bulan puasa ini, kita dapat lihat ramai anak yatim diberi peluang makan di hotel hampir setiap hari. Dan juga diberi pakaian raya. Soalan kita adalah cukupkah itu saja? Charity doesn't mean, tidak bermaksud hanya yang zahir, iaitu pakaian, makanan. What about the soul, roh, attitude? Apa yang kita bagi untuk membolehkan mereka ini menjadi lebih berdikari? Apa yang kita bagi untuk membolehkan mereka boleh berdaya saing? Contohnya, kita bagi infak dalam bentuk ilmu komputer kepada anak yatim. Kita bersedekah atau infak dalam bentuk, kita menderma dalam bentuk ilmu yang berkaitan mereka boleh menjalankan aktiviti perniagaan keusahawanan di peringkat institusi. Macam nanti setiap lagi kita akan buat cycling yang diharapkan menjadi alternatif kepada bencana pendapatan Astrolico. Upcycling. Dan yang ketiga, kaedah kita untuk menangani atau merawat ataupun mengatasi tentang pembazir ini adalah melalui terapi. Saya buat gambar ini. Seorang duduk, seorang sedang baring. Ada kata masih ada masa lagi? Alamak, mohon maaf kalau begitu. Perkataan yang baik. Yang ini akan mungkin kita kongsi dalam siri-siri yang lain. Bagaimana kalau kita nak mengatasi ekstremis pembaziran yang daripada berbagai kategori, tak kira kategori makanan saya sebut tadi, masa kerja dan sebagainya. Sebab itu datang daripada mana? Neuro, saraf ataupun personality. Maka ada sesi psychoanalysis. Seorang pengamal terapi akan duduk dan akan bercakap ataupun kaedah, bukan bercakap, sentuhan ataupun dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk checklist atau dalam bentuk bercerita. Semua itu akan dilakukan. Tetapi sekali lagi, saya hanya bagi keyword sajalah. Saya tak tunjukkan yang lain-lain. Ini pun tak pernah saya sebut lagi. Saya rasa hari ini saya hanya berkongsi secara konsep. Saya tidak ada membuat demonstrasi kerana kita mengambil kira kita ada demonstrasi yang lain selepas ini, iaitu berkaitan dengan Aisakili. Mudah-mudahan apa yang baik yang boleh ambil daripada saya, ambillah dia, kerana kita berbincang rumusannya berkaitan dengan pembaziran yang ada kaitan dengan personality. Personality ada kaitan dengan penyakit mental. Cuma penyakit mental ada kategorinya, sama ada kategori yang mild, ringan, sederhana atau yang berat. Daripada yang neurosis yang ringan, sampailah kepada yang sederhana, sampailah kepada yang psikosis. Jadi kita faham sudah, selepas ini, selain penguatkuasaan dibuat, kita juga perlu merenung, kita kena terapi diri kita melalui pendekatan tertentu yang kita dapatkan nasihat daripada pakar, ataupun kita membawa pihak-pihak yang terlibat dengan pembaziran ini supaya kita ada rujukan kepada pengamal perubatan psikiatri bagi membolehkan rakyat Malaysia, rakyat Astrolico, warga Astrolico akan lebih prihatin dan lebih sihat dari segi kesihatan mental. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Syukri bin Zain, pengarah bahagian pendidikan masyarakat
atas kata kelapangan masa, kesudian untuk menerima jemputan kami di bahagian sumber manusia untuk menyampaikan sedikit orang kata perkongsian ilmu berkenaan dengan topik pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada warga kerja yang melapangkan masa pada pagi ini. Saya kira ini adalah orang kata satu wadah yang baiklah untuk kita sempena bulan Ramadan ini. Dan seterusnya kita akan adakan demonstrasi bengkel di Dewan Lestari berkenaan dengan saya senyatakan tadi. Dan saya fikir ini adalah minggu yang terakhir lah. Kata minggu depan dah mungkin dah ada yang dah bercuti untuk menyambut Aidilfitri. So saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya okay, Aidilfitri pada semua. Dan jangan lupa untuk mendaftar sistem sistem latihan dan juga menulis kehadiran, okay, menyambut kehadiran dalam kedatangan pada hari ini. Okay, terima kasih silakan dan kita jemput semua untuk bergerak ke dewan untuk bersama-sama dengan tim upcycling bahagian BPM pada pagi ini. Terima kasih.